semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rizka. Oke. Kali ini saya tidak mau ajar masak sebab saya masak simple saja. Nasi goreng terjun. Tidak nama. Saya kasih panas kuali dulu, mau kasih masuk minyak. Biasa saya masak kan saya tidak bercakap, hari ini saya mau cakap-cakap lah. Panas minyak dulu. Ada kok orang tepen goreng nasi. Nanya ini untuk makan tengah hari kami guys. Saya kira mau masak lauk, tapi kalau masak lauk, anak saya tidak makan juga, jadi orang request minta masak nasi goreng sebab nasi semalam masih banyak. Ya, buang santong sampah. Nah beginilah, ada saja gangguan. So, minyak saya sudah panas. Memang kalau saya goreng nasi goreng kan saya tidak suka bawang putih, saya letak bawang merah aja. Ini bawang yang besar, kalau yang kecil-kecil itu mahal guys. So, saya suruh laki saya bilang murah-murah aja. Jimat. Harap kamu tidak bosan tengok video saya. Bukan apa guys? Guys, bukan apa? PKP kan di rumah saja, tidak PKP pun memang kalau beli barang dapur pun biasa husband saya yang beli. Saya tidak pernah pergi, sebab husband saya kebiasa na Tanjung Aru, jadi kalau dia balik kan limpas kedai. Jadi terus dia singgah belilah, jadi kira jimat minyak. Biasa dulu budak-budak masuk apa, boleh masuk supermarket, kami satu family lah pergi beli barang dapur. Sekarang bisa turang ya, keselamatan anak ya kan. Oke, bawang sudah panas. Simpel sih ya, saya campur ini nah, sosis. Orang bilang tidak bagus. Tidak bagus untuk anak. Jadi sekali-sekala bolehlah kali. Ya, mau apa? Nah, beginilah. Ibu-ibu mau bikin video ada saja. Oke. Okay. Sudah kasih masuk nih nasi. Nasi goreng sosis kan namanya. Mana sudah garam-garam saya. Garam. Heran saya punya macam kamera saja yang gue yang sempat saya simpan itu sempat ya. Saya menggaul-gaul sudah goyang-goyang. Marilah bergoyang. Saya nampak video Kak Sri Pelangi kan. Biasanya kan perempuan tidak dikelakkan nyanyi dalam apa masak-masak mas di dapur lah. So, saya biasa menyanyi di dapur dan mungkin betul juga sebab saya pun tua 19 tahun pada para sumandak di luar sana jangan kamu nyanyi sambil masak yuk nanti tak kawin apa besok juga bakalin orang yang lebih berumur dari kita ini. Kita lebih matang sudah kan so. Kalau sudah jodoh, gitulah. Nah, ini saja, simple saya nasi goreng saya. Siap sudah. Oke guys, saya punya nasi goreng sudah siap. Simple saja. Nasi goreng sosis kegemaran anak-anak saya. Ini aja makan tengah hari kami. Saya tidak masak lauk. Kalau saya masak lauk pun kan jodoh makan. Saya satu orangnya makan. Nanti saya tambah. Okay.
Cukup kali ini video saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih yang terus setia. Rekam aku dalam cermin. Sudah spottingnya. Dan minta rekam lap cermin. Terima kasih karena terus menyokong Discuss S channel. Anu pula. Tunggu pula begini. Jangan lupa komen supaya saya boleh lewat kembali. Jangan lupa tekan like. Kalau boleh tolong share video saya supaya saya punya view bertambah sikit. Sebab video saya semua view dia makin turun. Terima kasih karena menonton saya punya iklan. Dan jumpa di video akan datang. Bye bye.